Lenggak-lenggok berselancar di atas ombak setinggi lebih dari 2 meter jadi pemandangan yang lazim di pantai selatan Dampar yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Keindahan panorama alam berpadu dengan tebing karang yang eksotis menjadikan pantai Dampar surga bagi peselancar. Gulungan ombak yang mencapai 2 hingga 3 meter disebut ideal untuk aktivitas berselancar. Tak hanya itu, garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselancar untuk memacu adrenalin menaklukkan ombak pantai selatan Jawa ini. Kalau di sini apa tantangannya? Tantangannya ombaknya lumayan besar. Cuman kalau untuk teman-teman selancar itu ombak seperti ini yang kita cari. Pantai Dampar sendiri terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 meter dari pusat kota. Untuk berkunjung ke Pantai Dampar, pengunjung cukup membayar parkir Rp10.000 saja. Ombak Pantai Dampar hanya direkomendasikan untuk peselancar profesional ya. Jika Anda tidak memiliki kapasitas sebagai peselancar dan ingin berkunjung, menikmati keindahan panorama alam sembari menyaksikan aksi peselancar, bisa dilakukan di pagi dan sore hari. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.